Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Eka dan kali ini kita akan membahas soal IPA kelas 9 tentang sistem reproduksi manusia khususnya pembelahan sel. Teman kece bisa perhatikan tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis pada layar. Pertanyaannya, urutan tahapan dalam pembelahan mitosis yang tepat yaitu? Baik, pembelahan mitosis melalui 4 tahapan yang berkesinambungan. Yang pertama, profase yang ditunjuk oleh gambar nomor 2. Pada tahap ini, membran intim mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kedua, metafase yang ditunjuk oleh gambar nomor 1. Kromosom berjejer pada bidang-bidang pembelahan. Ketiga, anafase yang ditunjuk oleh gambar nomor 4. Pada tahap ini, kromatid dari setiap kromosom memisah dan menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom dengan jumlah yang sama. Dan yang terakhir, telofase, yang ditunjuk oleh gambar nomor 3. Membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Pada tahap akhir telofase, umumnya diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Jadi, urutan tahapan dalam pembelahan mitosis yang tepat yaitu gambar nomor 2, 1, 4, dan 3. Pilihan jawaban yang tepat yaitu D. Gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini dan juga latihan soal IPA lainnya di kejarcita.id. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.